Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Pokesra. Kali ini kita akan unboxing opening set ekspansi terbaru di Pokemon Indonesia ya guys, yaitu set ekspansi Neraka Sirna guys. Jadi di set Neraka Sirna ini memperkenalkan sistem terbaru ya, sistem main terbaru ada namanya Lost Zone ya guys. Jadi kalau di Yu-Gi-Oh itu seperti Remove from Play dan Banish, dan ini kalau di sini namanya Lost Zone guys. Terus kita kalau beli di marketplace juga bisa dapat bonus-bonus ya. Ini dapatnya satu pack Lost Origin, jadi yang Neraka Sirna versi Inggris, sama dapat satu sleeve gini. Isinya berapa? Isinya 50 kalau nggak salah ya, 50 pieces dapat sleeve. Oke, jadi ini keluarnya baru tanggal 23 September ya, guys. Jadi ini kita langsung buka aja nih, masih sealed ya. Neraka Sirna, kita buka bonusnya dulu kali ya. Kita buka bonusnya dulu, satu pack Lost Origin. Oke. Set, wah item guys. 1, 2, 3, 4. Let's go. V-Star Marker, Haunter, Lucky Licky, Phantom, Sudowoodo, Electric, Gligar, Falling, Spiror, dan oh, dapat One Pack Magic guys, Aerodactyl V. Ini juga harusnya ada di Neraka Sirna ya, tapi versi Indonesia ini versi Inggrisnya. Bite and Rock Crush. Coba nanti Indonesianya bahasanya gimana, guys. Oke, kita langsung buka aja yang masih sealed ya. Jadi, chase card-nya di set ini nomor satunya itu Giratina ya, guys. Giratina V Alternate Art itu yang paling dicari ya. Kalau di Inggris harganya udah mahal banget, guys. Kalau yang Giratina Alternate Art itu udah sampai berapa ya, kalau sampai 250 USD, berarti kira-kira 4 jutaan, 4 jutaan lebih lah, guys, kalau sampai Indonesia ya. Oke, semoga kita bisa dapat sesuatu yang bagus ya guys di set Neraka Sirna ini. Oke, ini satu booster box harusnya ada 30 pack. 30 udah, nggak usah kita hitung, langsung aja ya, harusnya udah bener. Nggak mungkin salah ya harusnya. Oke, langsung kita mulai aja dari pack pertama Neraka Sirna. Baru apa nih? Permintaan kerja sama pengisian angket produk. Sebelumnya belum ada ya kalau nggak salah ini ya. Indai kode, nanti bisa di-scan untuk feedback kali ya. Wah, baru nih guys. Ini berarti kayak first edition-nya permintaan feedback guys. First edition feedback. Ada gambarnya Giratina juga. Wah, pertama kali kalau nggak salah ya Pokemon Indonesia ada kayak gini ya. Belakangnya putih kayak gini. Oke. Okay. Something new. Oke. Okay. Kita langsung aja Vineon, Lopunny, Seedot, Seedra, dan Mekargo. Belum ada apa-apa. Langsung. Jadi kalau yang versi Jepangnya itu namanya Lost Abyss, sudah keluar dari bulan lalu ya, udah lumayan lama bulan lalu. Terus di Indonesia baru keluar 23 September. Oh, langsung dapat SR-nya, guys. Wah, udah keluar di awal, guys. Jadi kalau satu box ini udah pasti SR-nya, SR kata cuma satu doang. Kita dapatnya Delphox V, ini apaan, guys? Tapi it's okay lah ya. Kita buka aja dah yang selanjutnya. Cepet aja lah ya, guys. Kalau udah keluar satu, udah nggak akan keluar lagi, guys. Jadi kita cepat saja permintaan kerja dan lain-lain. Hit kedua kita, Drapion V. Sayang sekali kalau udah di awal tuh udah males gitu, guys. Udah tahu gitu ya. Drippy, Palossan, Porygon, Cremorant, dan Mirage Skid. Oke. Vulpix, Hawlucha, Shoppet, Glastrier, dan Dugong. Spinda, Horsi, Indidi, Nuzleaf, Toolbox. Waduh. Benernya bisa satu box dapat dua hit, tapi itu kayak mustahil ya. Sudah jarang banget lah. Satu box dua itu jarang sekali. Sandal, Sandygast, Wilmer, Sableye, dan Electros. Lanjut lagi, langsung aja ya, permintaan kerjasama, feedback, dan lain-lain. Wah, sayang banget di awal, duh sayang banget. Electric, Swirlix, Sunkern. Oke, Giratina ini harusnya, tapi kalau dimainin bagus banget sih. Ini akan jadi meta terbaru guys di Pokemon TCG Indonesia nih. Jadi ini skillnya lihat 4 kartu di atas, section DP, luar, langsung dua ke Lost Zone ya. So, dua ke Lost Zone, mantep banget nih. Kerusakan episode tidak memang terpengaruh oleh efek yang sedang dialami oleh perintah. Yang V-Star-nya yang gila guys.
Nanti kalau dapat ya, semoga dapat sih. Harusnya dapat sih kalau bok-bok Jepang ini. Bok Jepang sama Indonesia maksudnya. Qrem V Max ini kurang jago ya katanya. Dapat digunakan gitulah guys. Malas bacanya guys. Oke. Lanjut. Kalau aku sendiri pribadi lebih ke koleksi ya guys, bukan ke main. Kalau soalnya di daerah tuh jarang banget guys. Kalau di Jakarta, di Jawa Barat tuh mungkin masih banyak ya. Sama di Surabaya tuh kalau nggak salah. Masih banyak yang kompetisi-kompetisi gitu. Kalau di daerah tuh masih jarang banget gitu. LGS pun juga nggak terlalu banyak. Berbahagialah kalian yang tinggal di Jakarta. Metang dan energi hadiah. Namanya jelek banget ya, energi hadiah. Lanjut lagi. Feedback nih, kartu first edition feedback nih berarti. Langka nih guys nanti guys. Dragapult holo. Kalau nggak holo, kalau nggak V atau V-star, nggak masukin hit ya guys. Oke, Bineco, Slugma, Sandile, Buffalon, dan Talonflame. Permintaan kerjasama, Flexinder dan Berserker V. Oke, itu versi Galarian Meowth ya, kalau buat yang nggak tahu. Jadinya namanya Berserker, entah kenapa. Fungus, Drowsy, Vineon, Sunflora, Toxapex. Langsung aja Cremorant juga kalau nggak salah buat kepake main ya, apa sih caranya? Jika ada 4 kartu atau lebih, Lucian sendiri apakah tidak membutuhkan energi? Wah, 110 langsung guys. Berarti kalau ada 4 kartu di Lucian, masuk 110. Nggak usah pakai energi apa-apa, ya lumayan dingin ya guys. 110 berarti ditambahin belt sama energi bisa 2 kali doang ya. 2 kali bisa matiin V-Star lawan. Sandygast, Ferroton, Vulpix, Barbarical Holo, dan Seedra. Cremorant deck harusnya lumayan jago tuh nanti. Shopet, Dracloak, Porygon Z. Langsung aja Emolga, Swirlix, Mimikyu. Hawlucha, Phantom, Veneri, Mekargo, dan Among apa ini namanya? Aduh. Amungus. Waduh, susah kali ini. Oke. Okay. Ninetales, Seedot, Dynamo. Oh, ini Aerodactyl-nya. Ini versi Indonesianya. Bite, Renro. Oh, yang diganti bite-nya doang. Jadi menggigit. Aneh juga ya. Menggigit dan Rock Crush. V-star-nya malah belum ada nih, guys. Harusnya dapat satu V-star sih. Satu V-star, satu V-max, atau dua V-star. Guys. Marini, Ferocid, Fletchling, Hypno, Luminin. Lanjut lagi, udah nggak ada, udah langsung aja guys, nggak terlalu deg-degan gitu guys. Lost City, Sunflora. Slugma, Fenty, Porygon, oke, V-star kedua kita udah nggak ada harusnya. Dapetnya V-Max sama Drapion, aduh kalah jengking guys. Box parah banget ini guys namanya guys, box burik namanya ya. Cincho, Flexinder, Fantina, Comfy. Oke. Beldum, Pelosan, Dupider, Metagross, Venomoth. Dan dua booster pack terakhir. Feedback, Pinnacle, Araucanid, Mirage Kit, dan Vlon. Dan last booster pack adalah... Nggak ada harusnya. Electric, Horsey, Rotom V. Oke, jadi... Ini dia hitnya guys dari satu booster box terbaru si Neraka Sirna. Sayang banget gak hoki ya guys dapetnya kayak ginian doang guys. Mana V-star-nya ini lagi si Kradzik ini siapa yang pake? Ini apa sih? Kerusakan lagi besarnya berkurang sejumlah 10 untuk tiap token kerusakan. Oh iya. Dapat digunakan pada dirian sendiri, ubah kondisi Pokemon menjadi racun dan walah. Kurang ya guys ya, kurang. Lebih bagus sih gila di Navistar, tapi dapetnya kayak gini. Oke guys, itu dulu ya
dari booster box terbaru Neraka Sirnan, hitnya ada 8 yang notable, yang holo nggak aku masukin hit ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 V, 1 SR ke atas, dan 2 kartu V-Star atau V-Max. Oke guys, gitu dulu. Kayaknya dalam beberapa video ke depan akan ada Neraka Sirna lagi opening. Semoga kita lebih oke dari ini ya guys. Ini burik banget ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video-video opening Pokemon selanjutnya. Thank you guys, dan bye-bye.